Oke bosku, baik lagi di channel YouTube-nya Street Race ASR Bekasi. Kali ini kita kedatangan mobil apa nih bosku? Ini kita ada Mazda tuh ya, lagi proses mau spuring. Di sampingnya ini ada Nissan Juke. Ini kita lagi fitting velg nih, ring 18. Kita ada Toyota Innova ya. Innova mau kita ganti velg ring 15. Bannya pakai yang lama ya bosku. Toko kita buka setiap hari ya bosku. Nah, yang mau spuring, balancing, nitrogen, langsung merapat aja. Kita lihat nanti tampilannya seperti apa nih bosku. Nah ini kita proses bongkar ban yang lamanya ya bosku ya. Kita bongkar dulu. Nanti kita akan pasangkan velg yang HSR yang ini ya. Ini ring 15. Nah untuk velgnya ini yang HSR tipe 9 ya bosku. Ringnya 15, lebarnya 6,5 atau 6,5. Offset velgnya ini 45 nih bosku, jadi masih rata bodi banget ya. Spoknya banyak sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 14 spok nih, kalau untuk Innova masih enak banget, keren. Oke, kita lanjut untuk pemasangan bannya ya. Bannya yang lama ukuran 205, 65, 15. Ini ban yang lamanya kita pasang. Nah, di sini kita proses pengisian angin biasa dulu ya bosku. Sebelum dibalancing kita pompa dulu ya pakai angin yang biasa. Nah, ini. Dan di sini kita lagi proses balancing ya. Meskipun velgnya baru harus tetap dibalancing ya bosku. Tadi sudah kita kasih timah. Nah, udah oke seperti ini. Timahnya udah kita pasang di dalamnya ya. Tadi buktinya di sini nih bosku nih. Nah ini balancingnya ya. Balancingnya cuma sedikit aja. Tinggal kita kasih cek angin nitrogennya ya. Nah di sini kita lanjut untuk proses pengisian angin nitrogen ya. Ini kita kasih nitrogen. Tekanannya pakai 35 psi ya bosku. Oke. Tunggu sampai selesai ya, nanti kita langsung pasangkan di kijang Innova. Oke, tidak berlama-lama ya bosku, langsung kita pasang aja velgnya ke mobil Innova. Nah ini kita pasangkan untuk yang belakang sebelah kiri ya bosku ya. Nah ini kita proses pemasangan. Ini dia, kita udah selesai pemasangan ya bosku. Tinggal proses pengencangan baut aja ya. Nah, nanti setelah bautnya dikencangkan, kita lanjut untuk proses spuring. Udah free spuring dan semuanya ya bosku ya. Nah, ini harganya untuk velg ring 15 di 4.800 ya bosku. Velgnya aja untuk Innova. Model-modelnya kita banyak ya di PCD 5x114. Oke. Selain untuk Innova, bisa juga digunakan untuk mobil RAS, Terios, R3, New Livina, dan banyak ya bosku di PCD 4x114. Ini modelnya jari-jari nih. Tadi 13 spuk. Wih. Lebih full.
Ini kita kasih lebar 6,5 masih masuk ya. Nggak beda jauh sama bawahnya nih, Bos. Masih standar ya. Offsetnya 45 juga lumayan ya, gede banget. Warnanya warna dual tone ya, warna black polish. Ini untuk yang depannya. Nah, ini untuk bagian belakangnya, Bos. Bagian belakangnya juga sama ya, masih rata body ya. Masih masuk. Ini tampilannya. Kijang Innova, kita ganti velg pakai HSR ring 15. So, buat bosku yang lagi cari velg atau ban yang mau spuring, balancing, langsung aja ya bosku ke Street Race. Kita buka setiap hari, bosku. Yang mau tanya-tanya dulu spek velg atau spek bannya bisa ya, bosku. Di fitting dulu juga bisa, bosku. Jangan langsung dibeli, nggak apa-apa. Kita fitting dulu, nyari yang paling cocok di mobil. Nah, kalau masalah jadi enggaknya itu belakangan, bosku. Kita fitting dulu aja ya. Pembayaran kita juga bisa pakai kartu kredit atau non kartu kredit. Nah, langsung dikepoin aja ya, bosku. Boleh di WhatsApp ke saya juga, sharing-sharing dulu mengenai velg dan bannya ya, bosku ya. Untuk spuring balancingnya kita hanya 150.000 aja ya.